Ichigo. Eh, kok Ichigo? Kalau Ichigo itu apa? Let it go. Oh, let it go ya. Kalau Ichigo apa? Strawberry. Oh, strawberry. Salah mami ya. Terus kalau Choto Mate, itu apa Choto Mate? Tar dulu. Jadi suka ngomong tas kete. Tas kete itu apa sih? Oh, tolong. Kalau gambare itu apa? Ayo kayak gitu ya? Iya. Gitu. Terus kalau dia suka ngomong dositano, dositano itu apa? Kenapa gitu? Kenapa? Oke, kalau orang tanya genki desuka, itu apa artinya ya? Apa kabar? Oh, apa kabar? Kok dia tahu sih? Pinter banget sih, siapa yang ajarin ya? Orang? Iya. Diajarin orang, orangnya namanya siapa? Gak tau. Eh, kalau dedek suka ngomong arigato gozaimashita, itu artinya apa? Thank you. Oh, thank you. Oh, gitu. Kalau pas makan, suka pada bilang itadakimasu. Itu apa itadakimasu itu ya? Kayak gitu, itu apa artinya? Mami tahu kak? Gak tahu, makanya mami tanya ke dede, artinya apa sih italakimas itu? Selamat makan. Oh, selamat makan, artinya pinter amat. Kalau dede suka anterin kakak pagi-pagi itu ya, kalau ketemu teman kakak, dedenya bilang ohayou gozaimasu gitu ya? Artinya apa emang ohayou gozaimasu itu? Good morning. Good morning itu ohayou gozaimasu gitu ya, bahasa Jepangnya ya. Itu tuh. Apa? Yang arigato, ini arigato gozaimashita.